benar. Rock KPC Bulungan. Yunus Marti Wamae. Dan saya ketika pesimu panik tercabik-cabik bersuntik ular balistik bombastik. Mereka tak berkutik hingga sakit menjerit-jerit. Taktiku cantik, aku lebih antik dari saksofon klasik. Diriku paling gentry. Gue gak peduli. 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 Jangan bilang aku gila kalau aku tidak waras. Mereka yang mencela belum tentu lebih cerdas. Tekadku keras, macam batu. Otak berpikir keras. Aku si kepala batu, ha. Jangan pandang belah mata, jangan anggap ku tak berguna. Dengarkan suaraku yang bermakna. Kalian gak menduga, aku mulai berbeda. Seperti panas neraka, aku mulai dibuka. Ini bikinku serentak bergerak seketika. Permisi asumsi ku beri solusi. Revolusi sisi-sisi racun berevolusi. Motivasi ku berisi menyebar macam polusi. Aku parba kutubu, kutubu kalus macam buku. Gue gak peduli. Woi. Gue gak peduli. 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 Shut up. Naikin lagi maksimal soundnya. And in. Baiklah, kalau kita langsung saja kita menuju ke co-main event malam hari sebelum final turnamen antara Brian Lawitan versus Aarons. Okay, baiklah langsung saja kami present kembali fighter from the red corner, usia 28 tahun 60 kilogram, 166 cm, KPJ Bulungan. Please welcome GTA 13, Yunus Martin Wamear. Dan sedangkan lawan penantangnya, lawan pertandingnya fighter from the blue corner, 29 tahun 56 kilometer dan 162 cm. Please welcome Katak Ali Bijer. Untuk kita langsung saja kami bermain di 3 round. Langsung saja ini dia inspektur pertandingan kita Joshua Hamilton dan dewan juri kita Limson Simanjuntak dan wasit kita Fajri. Fighter ready. Perebutan sabuk juara Yunus versus Alex Sika. Sekarang kita akan menyaksikan partai Yunus melawan Alex Bijer. Iya. Dengar-dengar kata Bizer ini kebal senjata api. Iya. Yang tajam maksudnya. Katanya sih kebal, dengar-dengar dari dongeng-dongeng yang beredar. Tapi ini sarung tinju kayaknya. Apakah kekebalannya terpakai di sini? Apakah glove dari Hulk lebih tajam dari senjata tajam kita? Itu dia ya. Gak sabar gue pulih ya. Sangat gak sabar lah menanti pertandingan ini gue. Asli. Yunus sudah tidak sabar. Iya, oh. Round pertama. Ayo, kita lihat. Dikasih sama Yunus. Dikasih. Kita lihat. Emang dia sempat gue interview Yunus mau dikasih di ronde 1. Hati-hati. Hati-hati. Yunus round terbuka. Iya, bisa lihat tauntingnya ya. Terlihat sangat meremehkan sekali Yunus. Upaya menjatuhkan lawan. Telak sekali. Tenang.
senang sekali Yunus. Dengan santainya Yunus. Tangan dibuka saja. Seperti tidak berasa pukulan dari Alex Bizer. Kita lihat Yunus. Dengan body shot tadi dari Yunus. Ini kalau Yunus benar-benar bertemu real fighter hancur Bung dengan posisi seperti ini. Tapi ini sepertinya Yunus sudah mengukur lawannya sepertinya. Sudah mengukur dia. Dalam bahaya Bizer. Masuk. Tidak ada defense. Kita lihat tenang sekali Yunus. Yunus sangat tenang juga di sini. Karena dia tahu pukulannya Biasa sekali. Tenang sekali. Karena mundur terus si Alex, jadi dia menunggu. Ini supaya menjatuhkan mental ini. Betul sekali. Brosnya, apa yang akan dilakukan Brosnya untuk menghadapi Yunus? Kalau Yunus jongkok, gua tenang palanya. Ini haymaker. Masuk satu pukulan. Lumayan juga masuk, ternyata gak ada. Gak boleh remeh. Langsung mau dibalas oleh Yunus. Kita kena satu pukulan lagi. Jab dari Yunus terbuka sekali Yunus di sini. Ini dia, apakah bertahan ronde pertama? Masih terus Alex Fisher ke arah perut pukulan Yunus. Kita lihat apakah Alex Fisher bisa menumbangkan Yunus. Dengan PD-nya. Tenang sekali. Tersudutkan. Harus terlepas. Jab masuk telak. Mencoba mengambil nafas Alex Fisher. Yunus pun juga sepertinya sudah kehabisan nafas. Kita lihat apakah nafasnya panjang. Tenang sekali dikasih. Tapi ingat poin tetap dihitung di sini. Poin tetap berlaku. Dan di sini jangan sampai si Yunus kehabisan bensin. Bisa menjadi bumerang di sini. Betul, karena gini, bisa aja. Di Indonesia banyak yang touting dan dia malah yang kalah. Betul, kemarin sempat terjadi. Dan di sini harus hati-hati, tetap hati-hati. Kita lihat pergerakan Alex terus mundur. Si Alex tadi terus mundur. Dan Yunus santai sekali menunggunya. Alex tetap bertahan. Masih juga dia. Cukup rapi. Akhirnya Yunus tangannya diangkat juga kira Yunus. Dagunya udah lembek nih. Ini sudah mulai keras. Di sini juga Yunus tidak bisa meremehkan karena setiap pukulan tetap dihitung poin. Masih ada peluang. Tetap pukulan dihitung poin. Betul. Walaupun pukulan tidak terasa, tetap poin. Bisa aja tidak ada KO. Tapi poin diunggulkan untuk Alex. Dan kemarin saya sempat interview Yunus, dia akan ngegas di ronde 2. Dia mau bikin KO di ronde 2. Kita lihat apakah mulut Yunus benar-benar bisa terbukti di sini. Dan kapan sudah pakai mulut itu? Apakah mulut Yunus bisa digabungkan di sini? Kita lihat. Honor dari Yunus cuma parel. Ada instruksi juga dari kawan 2 menit para untuk istirahat kalau saya dari kawan-kawannya Alex, saya bilang sikap saya di awal terlihat kedua fighter cukup lelah, keduanya tidak bisa dipungkir muka mereka terlihat lelah. Yunus yang santai-santai ternyata nafasnya ngap-ngap juga. Terlihat dia duduk dari tatapan matanya juga beda. Tetap Yunus selalu berhati-hati karena dia tidak tahu ada lucky blow ya. Iya betul sekali. Dua fighter masih bersama para corner dan saling tatap tadi kita lihat. Ini istirahatnya 2 menit ya. Istirahatnya 2 menit jadi terasa cukup lama. Cukup lama. Ya cukup waktu lah untuk recovery. Stretch out. Stretch out. Yunus sudah berdiri. Apakah Yunus bisa menghabiskan dalam ronde kedua ini? Kita lihat itu target dari. Apakah omongan dia terbukti di ronde kedua dia bikin KO Alex? Betul, saya menjadi saksi itu ya. Kan Primer di dekat sini masih main juga. Ronde 2 ya. Ronde 2 mau bikin KO. Apakah dia bisa? Kita tahu. Apakah
Omongan Yunus terbukti, ronde 2 KO, kita lihat. Atau malah Alex yang bikin KO ya? Ya, di sini kita lihat Yunus mulai serius. Yeah, Alex sudah terlihat double cover yang rapi dari Yunus. Masuk hook dari Alex. Posisinya bagus juga tuh. Telak sekali hook dari Yunus. Yunus saat ini tangannya sudah naik ke atas. Ya, mulai naik. Ternyata benar, di Yunus membuktikan kekawan di sini, kita lihat. Iya. Dia benar-benar ngincer KO di sini, kita lihat. Mungkin tadi telak sekali pukulan dari Yunus. Ya, terus di pressure, tidak ada ampun di sini, terus di pressure. Alex pakai Alex, dia seperti Mayweather gitu ya. Iya, didorong ke cage. Yunus bisa stres nih kalau nggak bisa KO di sini. Betul. Iya, ternyata, kita lihat. Alex melakukan perlawanan. Ada perlawanan dari Alex. Terus berlari, terus menjauh. Iya, bisa saja ini kejar-kejaran untuk menguras tenaga dari Yunus ya. Betul sekali. Tapi Yunus sudah kehabisan napas ini. Benar. Alex harus berhati-hati. Telat sekali. Kita lihat. Apakah Yunus bisa membuat KO di ronde 2? Ataukah sebaliknya? Iya, tapi kita lihat di sini Yunus gamsilnya sudah terlihat ya. Betul. Menandakan kehabisan napas juga pukulnya sudah mulai melenceng. Sudah mulai mengayun-ayun ini. Benar sekali. Sudah tidak ada double cover lagi dari Yunus. Ini pukulan swinging namanya. Swing. Mudah-mudahan belum pelukan. Sudah pelukan. Kita lihat. Napasnya Alex juga lumayan kuat. Napas kedua fighter mulai kehabisan di sini. Betul. Mulai menipis. Napas mereka. Tolak sekali uppercut dari Yunus mengenai perut. Alex bisa tolak oleh Alex. Goyang Alex. Goyang. Tersudutkan di sini Alex. Seperti yang biasa, yang sudah biasa Yunus kehabisan napas sendiri. Iya, kita lihat. Apakah Yunus bensinnya masih cukup? Emang benar, mana suaranya? Dua-duanya sudah mulai kayak ikan mas koki. Betul sekali. Nah, masuk ke pukulan jab. Sayang sekali meleset. Telak sekali body shoot dan di counter dari Alex. Counter yang bagus dari Alex. Jual beli di sini. Kita lihat. Apakah Alex bisa bertahan? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita lihat Alex sudah ada hitungan terlihat. Alex. Karena hitungan oleh wasit. Ya. Semangat yang luar biasa. Ya, ini akan juga mengganggu mental dari Yunus sebenarnya. Kedua-duanya. Ya, Alex mau kemana Alex? Alex mau kemana? Oke. Nah, ini ronde kedua. Waktu habis. Save by the bell. Ternyata Yunus hampir membuktikan. Hampir doang. Tapi dia tidak berhasil membuktikan akan membuat KO di ronde 2. Kita lihat bagaimana. Keduanya sudah mulai terkuras secara stamina. Tapi yang tadi gua ragukan adalah Alex sebenarnya. Tapi Alex bisa berlanjut sampai ronde ketiga. Ini harus dipantongi jempol sebenarnya. Sekali. Karena kemarin terlihat stamina dia menurun ya. Pertandingan sebelumnya ya. Kalau menurut saya Alex itu kalau misalnya dia bisa bertanding yang bagus itu nggak bisa nafas. Nggak bisa nafas nyerang ya. Betul. Dari bursa-bursa yang ada tadi, polling-polling di sosial media, semua mendukung Yunus. Tapi kita lihat, Yunus mendapat perlawanan yang sangat luar biasa dari Benar Alex. Benar sekali. Yeah. Alex ternyata bisa melakukan perlawanan yang cukup berarti. Yeah. Kita lihat, sudah mulai tertunduk lusuh juga ya Yunus. Apakah Yunus bisa melanjutkan di ronde ketiga? Kita lihat. Ataukah semangat dari underdog ini Betul. Yang bisa membalikkan keadaan ya? We never know. Sudah mendapatkan pelukan dari Kakaji. Ada Jackson Carmela menjadi corner dari Yunus. Ya, sudah dipeluk tadi. Ya. Apakah itu menambahkan stamina? Dan di sini juga nggak bisa dipungkiri postur terlihat jauh berbeda. Ya, betul. Ya. Tapi kalau misalnya Yunus kalah,
kasihan pak, udah modal benerin rambut. Luar biasa. Kalau Yunus kalah, kasihan, udah bayar pawat itu. Bisa kamu nyaksikan second out. Tidak boleh meremehkan lawan. Second out. Second out. Sekarang kita akan menyaksikan final round antara Yunus di sudut merah melawan Alex di sudut biru. Kita lihat. Luar biasa. Ternyata Alex Fischer masih mampu berdiri. Ya. Sebagai seorang menantang. Betul. Dia membuktikan bahwa dia juga latihan boxing, tidak main-main. Ya, ya. Dia persiapkan pertandingan ini. Ya, sudah dimulai ronde ketiga. Ini dia Yunus asum, sudah mengangkat tangan ke atas. Yunus sudah mulai motivasi aja sebenarnya ronde ketiga ini ya. Kita lihat. Kedua fighter masih rapi double cover. Ya, Yunus lebih fokus ya. Ya. Oh, masuk satu pukulan lagi. Goyang untuk Alex. Ke perut dan disambung dengan hook oleh Yunus. Alex kembali menjual jab. Oh, telak sekali. Berbahaya. Ya. Kita lihat. Nah, di sini Alex sepertinya mulai ada kepercayaan diri ya. Benar. Ya. Kombinasi bagus dari sini. Yunus. Oh, ya, Alex harus bisa berani keluar seperti itu. Oh, berkat dari Yunus. Kita lihat Alex. Kita lihat masih dalam tekanan Yunus. Yunus menekan Alex. Ini dia. Tidak nyampai jangkauannya, Bung. Ya, jangkauannya tidak nyampai. Jangkauan berbeda di sini. Betul sekali. Telak sekali pukulan dari Yunus Martin Wire hingga terhuyun-huyun di sini Alex Bizer masih bertahan dan membalas ternyata masih mampu membalas Alex masih di perlawanan Yunus mengejar menekan strategi Alex dengan mundur-mundur itu adalah untuk menghabiskan tenaga dari Yunus dan menguras tenaga Yunus di mana kita tahu bahwa Yunus secara jam terbang lebih bagus dari Alex lebih banyak sebenarnya tapi Alex bisa memberikan perlawanan dan membuat Yunus harus telak sekali pukulan dari Yunus. Nice maker ya. Mati bisa bertahan. Masih Alex. Ya. Alex masih bertahan. Telak sekali. Tidak terjatuh. Apakah terjatuh sudah sekarang? Sudah ada goyang Alex. Belum. Kita lihat. Ya, berpelukan. Teletubbies. Berpelukan lagi. Kita lihat kedua-duanya petarung sudah mulai. Iya, riuh rendah suara penonton. Sudah. Jatuh. Tumbang pukulan. Akhirnya tumbang juga. Luar biasa. Apa yang Yunus harus bermain panjang. Yunus harus bermain panjang. Luar biasa Yunus. Berhasil menembangkan Alex Fischer di ronde ketiga. Dan luar biasa untuk Alex juga. Karena ini pertama kali dia naik ring di event besar. Dan dia bisa bertahan di ronde sampai ronde ketiga. Itu luar biasa juga. Untuk pemula ya. Pemula, Dan basicnya mereka dari anak tawuran. Dan mereka bisa membuktikan di atas ring mereka bisa berprestasi. Luar biasa buat mereka berdua. Yang luar biasa ditunjukkan oleh seorang Alex. Betul. Ya. Tapi satu hal sih moral juga berarti kalau kebal pisau atau marah. Ternyata di atas ring tidak ada kata tebal ya. Tidak ada ya. Gini, Yunus udah banyak fight menang. Lawan sesama amatir. Betul. Gue penasaran, Yunus ketemu fighter beneran gimana ya? Nah, itu dia. Berani gak ya? Itu yang masih jadi pertanyaan. Berani gak? Ya. Gue penasaran. Betul. Betul. Udah 3 kali main amatir jatuhnya bro. Ya. Right. Lebih dari 2? Betul. Apa yang terjadi dengan Alex? Iya. Apa yang terjadi? Oke. Yes, out sepertinya. Ini asam laktat naik, asam lambung naik. Kalau kecapean, ya biasa. Betul. Jadi, gak main-main untuk atas ring. Perlu latihan khusus.